Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aiman. Dalam video kali ini kita akan tengok soalan nombor 2 bagi lihat jawab 5. Dalam soalan ni dia kata some websites impose certain rules for passwords. Write a method that checks whether a string is a valid password. Suppose the password rules are as follows. A password must have at least 8 characters. A password consists of only letters and digits. A password must contain at least 2 digits. Write a program that prompts the user to enter a password and displays valid password if the rules are followed or invalid password otherwise. So as ni ada begitu-begitu yang kita punya password ni, punya data tak ada dan string, dan ni ada punya rules dia. Kata at least kena ada 8 karakter, lepas tu dengan anak ada latest perkataan dengan digit nombor je, dan dia kena at least ada 2 nombor. So buat program tu sebab akan prompt the user untuk enter password. Maksudnya kita akan ada input yang kalau dia ikut rule semua ni, kita akan display valid password. Kita akan tulis oh password ni valid. Kalau dia langgar rule ni, tak ikut rule ni, dia akan jadi invalid password. So kita tengok coding dia pula. Okay, so sekarang mula kita akan sedang coding dia. Kita tahu akan ada input kan, so kita masukkan awal-awal input java.util.scanner. Then kita listkan dulu kita punya variable iaitu string. Kita tak ada string untuk dia punya password. And then sini kita akan suruh, sini kita akan letak dulu, kita buat scanner in. Nama scanner kita call new scanner system.in. And then lepas ni kita akan pick up dulu rules-rules ni. So system.out.println. Kita akan kata password rules as follows. Macam ni. Dan silakan backslash n. Dan suruh pergi ulang. Oops. Jadi kita bagi bawah ni. Sini dalam ni kita akan suruh dia keluarkan ni. Satu. Dan kata must have at least 8 characters. Okay, characters. Jom kita akan search process and pilihan baru. Dan kita buat yang nombor 2 dia adalah consist of only letters and digits. Okay, put it there and then backslash n. Dan kita ada yang ketiga adalah must contain only at least 2 digits. Okay. So ni je, and then bawah ni pula kita akan suruh dia masukkan ke arah system.out.println. Kita akan kata enter your password. Macam ni. Password. Okay, kita dah boleh buka sepuluh coding ni sekarang sebab kita dah tulis sampai tulis. Dan sini pula. Okay, so kita ada sistem dua ada print line ni untuk kita print di arahan suruh orang masukkan password. Dan bahan tu kita akan letak dia punya input password equal to in.next. Ada string kan, so kita buka ini. Dan lepas tu kita akan run untuk check sama password tu valid atau tak. So kita akan buat if, and then kita akan buat is underscore valid. Ini adalah kita kata apa, methods. Kita gunakan methods untuk verify kita punya password tu. Jadi kita just password. So dalam ni kita akan suruh dia print out. Kita akan suruh print out system .out.println password plus, kita gerakkan sikit, this is valid. Then tadi as if, as if ni pula kita akan suruh dia maksudnya kalau dia tak valid, sistem tu akan terus suruh dia
the printout system without the print line. Using password plus integrator is not valid. Okay, so ni kita dapat dia untuk print. Katalah kalau dia valid, kalau macam ni tak valid dia macam ni. Tapi ni kita just buat dia punya nama dia. Kita just buat dia punya nama kelas kan. Sekarang kita perlu buat kelas tu. Kelas method je, method. Ni kita buat nama dia public static. Kita gunakan boolean atau the true or false. Dan nama dia is underscore valid. Dan parameters ni adalah string. Kita pun buat password. Kemudian dalam dia, kita suruh dia check dulu. If if katalah password dot length, katalah kalau panjang dia lagi kurang daripada kurang daripada 8. Maksudnya kita punya requirement kan at least Malaysia kan ada kan at least 8 characters. So ni kita akan check dulu kalau dia kurang daripada 8. Then kita akan suruh dia return false. Maksudnya kalau dia salah, dia akan terus return false. Maksudnya boolean ni akan mengatakan dia salah. So maksudnya if ni dia tak akan penuhi kita punya condition, so dia akan terus stop ni, dia akan terus kata yang dia is not valid. Okay, kita baru check kita punya namanya kita punya panjang password kita kan. Seterusnya dia akan check untuk kita punya lagi dua rules ni. Kita ada untuk check pastikan dan ada letter 1 digit dan dia ada sekurang-kurangnya 2 digit. Okay, untuk ni mula kita akan guna looping for integer i 90 i kurang daripada password.length. Function ni adalah sebab kita nak check kita punya password ni. And sebabkan bila kita nak check setiap salah satu setiap satu perkataan dalam punya string tu, dia macam array tau. Sebab bukanlah dia array, tapi sebab kita punya Java ni cara dia kira nombor adalah daripada kosong. Jadi kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan, tapi dia kena start daripada kosong macam tu. Okay, ni kita buat ini looping ni for dia. And then dalam ni kita akan buat dia punya ni, kita akan buat char ch sama dengan ini untuk kita pilih setiap perkataan tu. Kita buat sini adalah password dot char add. Kita akan ambil i, so dia akan pilih yang kosong, use the first letter, then 2, 3, 4, 5 ikutlah sampai dah 8 sebab dia 7 sebab dia 8 je. Dengan itu adalah 7 kan, sebab dia dah cari sejauh kira kan dia tolak 1 sikit. Dia start kira ke 1 sebab dia berkosong. Okay, dan kita dah buat macam ni. Ni kita kena check pula if sini kita buat is letter ni, kita check kalau lah dia adalah perkataan ni, kita akan hantar ch ni. And then sini kita akan suruh dia ni kena tambah dua benda kat sini, iaitu sini di letter int letter sama dengan kosong. Kita ada int number 90. And then sini kita akan suruh dia kalau nanti ada letter, letter ni akan tambah 1 which is plus plus. Sebab maksudnya kalau ada letter dia akan kira lah, kita akan tambah 1 sebab ada letter ni, dia akan rancak lah berapa letter dia ada. Seterusnya pula adalah if ni kalau dia adalah number pula, is underscore number bagi ch, then kita akan suruh dia tambah number ni. Then next kali kalau lah else, maksud kalau ni dia adalah dia bukan, kata dia bukan number bukan letter, maksudnya dia salah lah kan. Sebab kita menyuruh dia kat sini because of only letters and digit, so dia akan jadi error. So sini kita akan buat return false, bukan dia salah. Okay, seterusnya lepas dah check ni, dia akan return. Jadi kalau betul dah akan return, dan return ni kita ambil condition which is katalah kalau number
itu lebih besar atau sama dengan 2 daripada mesin. Kalau letter itu adalah lebih besar dan sama dengan 2. Maksudnya kalau dia memenuhi kita punya condition atas ni is contain at least 2 digits. Tapi kita buat extra lah dengan letter sekali sebab nak kasi dia. Kalau just nombor je kan macam tak safe lah. Masuk tekan logically lah. So kita buat number kena at least ada 2 dan letter pun kena at least ada 2. Baru dia akan return. Jadi return tu baru dia, dia akan return balik ke atas ni. So dia kira sebagai valid dan bentuk akan run. Okay. So sekarang kita kena buat 2 ni. Kita ada 2 apa namanya method ni kan yang kita kena buat. So kita akan buat method untuk is letter dulu. So public static kita pakai boolean juga. Is underscore letter. Dan parameter dia adalah char ch sebagai character tadi. Untuk character ni, sebab character tu kan boleh jadi sama ada huruf besar atau huruf kecil kan. So kita akan ubah dulu. So ch equal to ni, oh sorry punya di sini character dot to uppercase dan kurungan ch. Sebab ni kita akan suruh dia apa nama ni, dia akan suruh dia tukar jadi uppercase. Oh sorry silap, tersilap eh, tengok sini bawah sikit. Oops, bawah ni. Okay, got it. Okay, ini lepas tu jadi uppercase baru kita akan compare kan. Kalau if, sorry bukan if, kita akan return kalau lah kita punya ch ni lebih besar atau sama dengan a. Maksud start daripada a sampailah ke z. So ch lebih kurang atau sama dengan z. Okay, so ni dah ada untuk kita punya karakter. Method seterusnya, sorry ni untuk kita punya letter. So kita akan buat boolean. Method boolean satu untuk kita punya number. Is number, is number ni dia lebih kurang macam atas ni je. Cuma dia tak ada ni, dia tak ada yang kena ubah jadi apa case. Sebab nombor kan, nombor mana ada apa case-case kan. So kita just suruh dia return je. Kita sebab sini ch. Oops sorry, tak kita buat return je. Return dan ch lebih besar atau sama dengan sini kosong. Bagi kita bagi ch kan, kita kena lah buat tak sungguh kuat bagi karakter kan. Daripada mention sama, kalau dalam ch tu lagi kecil atau sama dengan 9, menombolkan khusus sama 9 je yang ada. Okay, dan kita check yang ni mungkin kita punya missing dia tu statement. Oh sorry, ni untuk kita punya looping kan. Oh ya, sorry, tersilap. Kita punya return dekat luar. Kadang-kadang bracket ni, bracket ni basis ni kita confuse. Kita punya pairing tu. So number, number return, okay. Missing number 8. Saya tersilap ni. Okay, silap dekat sini ni. Tak letak kat dalam ni eh. Dia kena letak kat luar. Okay, letak kat luar. Okay, sorry my bad. Tak ada kat sini. Okay, there you go. So sekarang dah okay. Kita akan cuba run pada ni. Tengok betul ke tak. Okay, kita cuba run. Ini dikatakan macam kena ada at least 8 characters, can save only 10 digits, can save at least 2 digits. Dan yang taklah, betul A, B, C, D tu dah 4, 1, 2, 3, 4, 8. Seperti ini valid. Okay, betul. Betul lah, kita try run ni sekali. Kita buat AC kan. Okay, not valid. Kita buat dia perkataan dia. Not valid. Kita buat dia nombor je. Not valid. Okay, nice. Kita buat dia perkataan banyak atau nombor. Okay, not really. Okay, lagi. Kita lah satu perkataan baik nombor. Not really. Okay, nice. Maksud kita punya code ni min tadi. So, tu lah coding untuk coding ni. Nanti coding ni aku akan post dalam kalau letak dalam komen. So, apa soalan korang boleh tanya. Silakan dalam komen kalau tak faham. So, aku jumpa korang dalam video akan datang, insyaAllah. Okay, bye-bye.